Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Hanisa Songko. Oke guys, di video kali ini aku mau review ayam goreng, ayam artis. Jadi nih, aku mau review ayam asik guys. Nah, jadi ayam asik ini ayamnya Mas Anang dan Mbak Santi ya guys. Langsung kita buka aja ya. Di sini aku pesen yang sambal matah, tapi ada beberapa. Jadi kayaknya rasa ayamnya sama semua, cuma mungkin beda di sambal aja guys. Kita buka ya. Ini sambal matahnya guys. Dan aku juga ini ada sambal original. Kayak gini guys. Jadi ini tuh ada ayam, timun, dan nasi. Sebelumnya aku udah coba ayam-ayam artis, kayak misalkan kayak ayamnya Ruben Onsu dan ayamnya Raffi Ahmad juga udah pernah. Nah, kali ini aku mau coba ayam asik ya guys. Kita cobain ya. Sambalnya, ini sambal yang sambal original dan ini sambal matah. Ini sambal matahnya guys. Kita coba ya. Bismillah. Aku udah cuci tangan ya guys sebelumnya. Kita coba. Kita coba ayamnya dulu ya. Ini sekarang kita coba pakai sambal matahnya ya. Sambal matahnya lumayan pedas. Sekarang kita coba sambal yang ini sambal original. Pedes dan enak. Kita mulai coba makan pakai nasi ya. Aku cocok kemana ya? Rasanya enak, tepungnya gurih. Jadi nggak seperti ayam gimana ya? Dia beda aja, di tepungnya lebih gurih gitu guys. Wah. Aku suka sambalnya. Jadi sambalnya itu enak. Enggak pelit bumbu. Terus juga banyak varian sambalnya. Pedas. Sambal matahnya menurut aku enak. Gurih pedas, enak sih. Dan jadi tuh menurut aku ini tuh tepungnya enak guys. Jadi selain tepungnya enak, juga meresap sampai ke ayamnya gitu, ke daging ayamnya. Enak. Dia ayamnya enggak gimana ya, beda aja, lebih enak gitu, lebih tepungnya itu lebih gurih. Sambal matahnya enak banget. Aku coba tuang ya ke ayamnya. Kayaknya aku lebih suka sambal matahnya. Kalau di tempat yang lain, sambalnya itu suka pelit. Dan kalau sambal matah itu biasanya kalau di tempat lain nggak ada rasa pedes, nggak pedes guys. Tapi kalau ini
walaupun dia sambal mata tapi rasanya pedes dan aku suka. Kalau menurut aku ya, kalau kayak dipaduin sambalnya ke sini tuh gurih banget, enak. Enggak tuh deh mau ngomong apa lagi, tapi overall menurut aku ini enak. Rasa tepung sambalnya itu benar-benar terniat lah. Menurut aku ini ayam goreng artis yang rasanya lebih terniat gitu, enggak cuma sekedar kayak ayam goreng biasa gitu. Yang lainnya juga enak sih, cuman ini menurut aku ya, selera aku. Aku suka sambal matangnya juga. Nah, biasanya kalau aku pilih sambal mata di tempat lain, itu sambal matanya tuh nggak ada pedesnya, guys, nggak pedes. Jadi aku kurang puas. Kalau ini, apa juga, terus juga enak, gurih, nggak pelit. Rasa ayamnya juga gurih, tepungnya beda sama yang lain, enak dan meresap sampai ke dagingnya, guys. Jadi guys, menurut aku, ini menurut aku ya, kita beda selera. Ya antara ada beberapa ayam artis yang aku cocok nih, yang menurut aku kayaknya aku lebih suka ini. Ayam asik, ayamnya Mas Anang dan Mbak Santi, kayaknya dia lebih. Yang lain juga enak, tergantung selera kalian ya, tapi kalau aku lebih suka ini, ayam ini. Kalau dari rasa, jadi di sini tuh aku pesan yang original 3 itu 50-400, ayam sama mata 2 itu 33.600, sama 1 sambal Thailand, saus Thailand, maaf, itu harganya 18.000. berarti kalau misalkan ini sambal mata beli 2 33.000, berarti kurang lebih harganya itu ini 16.500-an ya, kurang lebih segitu. Soalnya di sininya aku beli 2 33.000, tapi untuk harga segitu menurut aku ini enak. Untuk harga 16.000 enak, guys. Oke guys, aku udah selesai makan, alhamdulillah kenyang, puas, dan menurut aku rasanya tidak mengecewakan. Menurut aku ayam di antara ayam-ayam yang lain, aku lebih suka ayam ini sih, dari rasa, sambal, harga, pokoknya aku lebih, alhamdulillah, amin, lebih suka ayam asik. Jadi segitu dulu reviewku hari ini makan ayam asik. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian semua, di share juga ya guys di sosial media kalian, dan jangan lupa di follow juga Instagram aku, Hani_Sasongko. See you to the next video, bye.